Kamu pasti tahu Boeing dan Airbus. Tapi pernah dengar pesawat kayu raksasa atau pesawat ikan gabi? Mari kita bahas 4 pesawat paling aneh dan misterius di dunia. Pertama, pesawat UFO-nya NASA, Boeing 377PG, Pregnant Guppy. Bayangkan sebuah pesawat terbang dengan perut sebesar ikan paus hamil. Itu Boeing 377PG, Pregnant Guppy. Pesawat kargo raksasa, hasil modifikasi Boeing 377 Stratocruiser ini, dibuat oleh John M. Conroy untuk program Apollo NASA. Dengan menambah badan pesawat bergaris 3 gelembung, Guppy siap membawa bagian roket Saturn V antar pantai Amerika. Begitu pertama kali muncul, seorang petinggi NASA tersenyum dan bilang, pesawat itu mirip ikan guppy yang lagi hamil. Ya, tidak ada bayi ikan betulan di perutnya, tapi penampilannya memang absurd, seperti perpaduan monster ikan paus dan pesawat ulang-alik. Pesawat ikan ini ternyata sangat berguna. NASA memakai Guppy untuk mengangkut tahap kedua roket Saturn pertama S4 lebih cepat daripada kapal tongkang biasa. Dibandingkan modal lama, Pregnant Guppy memangkas 3 minggu perjalanan. Bayangkan, cukup bayar $16 per mil, sekitar Rp2.200 saat itu. Lebih murah dari harga ojek online masa kini untuk kirim roket sekilo jumbo antar pantai. Dalam foto ini Anda bisa lihat nyata, bagian roket Saturn I dimuat ke perut Guppy. Gerakan Guppy bagaikan ojek badak beralaskan jet, cepat, kocak, dan tanpa macet laut. Dari sini, lahirlah mitos-mitos lucu. Jangan-jangan, NASA pakai Guppy untuk proyek rahasia. Seperti angkutan alien atau menyimpan monster luar angkasa di perutnya. Tentu, itu cuma gosip semata. Fakta uniknya, hanya satu unit Pregnant Guppy yang pernah dibuat dan digunakan. Kemudian, diskrap tahun 1979. Warisannya, bentuk guppy gendut ini menginspirasi pesawat kargo aneh berikutnya, Airbus Beluga dan Boeing Dreamlifter lahir dari konsep serupa. Jadi meski legendarisnya lebih mirip cerita lawak di kafe astronaut, Boeing 377PG tetap fakta menarik. Pesawat gokil ini benar-benar pernah ada. Kedua, si angsa raksasa Spruce Goose, pesawat kayu raksasa Howard Hughes. Bayangkan seekor angsa kayu raksasa, itulah Spruce Goose, pesawat seberat 300 ribu pon milik Howard Hughes. Ia lahir di masa Perang Dunia II ketika kapal-kapal sekutu banyak ditenggelamkan U-boat Jerman. Henry Kaiser, Raja Kapal, meminta Hughes yang gila inovasi merancang pesawat transportasi super besar untuk mengangkut 750 tentara atau 2 tank. Karena baja dan aluminium langka, angsa baja ini jadi pesawat kayu. Hampir seluruhnya terbuat dari kayu birch, meski namanya Spruce Goose Angsa Pinus. Prototipe H4 Hercules ini dibuat hanya satu buah, karena ketika ia terbang pertama kali tahun 1947, Perang Dunia Kedua sudah usai, dan raksasa kayu itu tak lagi diperlukan. Debut Spruce Goose cuma sekali. Di Long Beach, tanggal 2 November 1947, Hughes mendadak mengajak angsa kayu ini menari di atas air selama kira-kira 26-30 detik, melayang kurang dari setengah mil di ketinggian hanya 7 meter. Wah, pesawat kayu ini kayak papan luncur raksasa. Penerbangan super singkat itu sudah cukup mengejutkan. Konon, momen itu bahkan disebut mengubah arah inovasi penerbangan dan menginspirasi generasi baru pecinta pesawat. Setelah itu, pesawat kayu ini tak pernah terbang lagi. Hughes membiarkannya istirahat di hanggar BRAC selama puluhan tahun, hingga kini dipamerkan di Museum Evergreen, Oregon. Walau cuma sekali melayang, Spruce Goose meninggalkan jejak besar. Ia memegang rekor sayap terlebar dunia hingga tahun ke-2019.
gelar itu baru dipecahkan oleh Strato Lounge dengan sayap 385 kaki. Bagi banyak orang, Spruce Goose menjadi simbol ambisi gila Howard Hughes dalam dunia penerbangan. Mimpi terbang dengan bahan kayu ini tetap dikenang sebagai bukti mimpi besar yang hampir terwujud. Meski tak sepenuhnya tercapai, kini angsa raksasa menjadi ikon sejarah penerbangan dan dipajang di Museum Evergreen, Oregon sebagai bukti keajaiban pesawat kayu yang fantastis. Hughes memang dikenal eksentrik parah dan punya gangguan obsesif kompulsif, OCD. Konon ia sampai tidur dengan kotak tisu di kakinya untuk menghindari kuman. Jadi banyak yang bergurau. Mungkin sang angsa hanya sekali terbang karena ia capek. Atau Hughes cuma butuh satu foto keren di kokpit, lalu bilang cukup, stop di sini. Teori nyeleneh lainnya, bisa saja ia sengaja menyimpan rahasia dan membungkam semua awak agar misteri penerbangan itu tetap terjaga. Intinya, semua ini hanyalah mitos seru. Si angsa raksasa sendiri tak pernah buka suara. Blom & Voss BV1431. Bayangin, pesawat yang desainnya kayak lagi di drag, pakai mouse tapi nggak dilepas-lepas. Mesinnya nongkrong di kiri, kokpitnya ngekos sendiri di kanan. Inilah Blom & Voss BV1431. Si pesawat asimetris yang kelihatannya error tapi malah bisa terbang kayak nggak ada dosa. BV-141 is a unique shape in the sky. Desainnya tuh kayak nonton YouTube pakai split screen. Sebelah kiri mesin, sebelah kanan awak, kayak pilot dan mesinnya lagi LDR-an. Tapi jangan salah, desainnya pakai sains beneran. Aerodinamikanya udah dihitung sedetail notifikasi cicilan piloter. Jadi walau kelihatan absurd, dia stabil banget di udara. Serius, ini pesawat kayak hasil kolaborasi antara insinyur genius sama seniman dadaist Jerman. Pesawat ini lahir buat jadi mata-mata di langit. Visibilitasnya top, jendelanya gede, cocok buat ngintip. Mengawasi musuh, tapi sayangnya mesinnya ngos-ngosan. Kayak laptop RAM 2GB buka Premiere Pro. Loftwave bilang, skip, kita pilih pesawat yang nggak bikin pilot puyeng lihat layoutnya. Akhirnya cuma diproduksi beberapa prototipe, sempat diuji, terus pensiun dini. Kebanyakan cuma jadi bahan belajar tentara sekutu dan konten absurd kayak gini. Nah, muncul deh teori-teori netizen 1940-an. Mungkin insinyurnya dapat blueprint dari alien. Ada dimensi paralel di mana semua pesawat kayak gini. Kita yang salah timeline. Atau yang paling realistis, desainer lagi burnout, terus iseng desain sambil mata merem. Bayangin aja, itu kayak kamu nugas jam 3 pagi sambil buka Canva, terus hasilnya malah jadi desain pesawat militer. BV-141 mungkin nggak pernah ikut perang, tapi dia udah menang di hati netizen sejarah penerbangan. Bentuknya absurd, kisahnya unik, dan satu hal yang pasti, pesawat ini jadi bukti bahwa nggak semua yang kacau itu gagal. Kadang justru itu seni, apalagi kalau kamu punya cukup keberanian dan lem super. Bartini Berif, VVA-14. Bayangkan pesawat ini seperti bebek raksasa, melayang rendah di atas laut dengan bantalan udara rahasia. VVA-14 Soviet ini dirancang unik, bisa take off dari laut sekaligus terbang sangat cepat dengan ground effect. Seolah pesawat mencium permukaan laut tanpa jatuh. Dirancang pula untuk lepas landas vertikal dengan mesin hover khusus, tetapi seperti kentut tanpa bau. Mesin itu akhirnya tak pernah dipasang. Direncanakan memakai 12 turbojet vertikal supaya VVA-14 bisa melayang. Tapi ke-12 mesin itu ngambek tak datang. Seperti pesawat mau terbang, tapi mesinnya jalan-jalan. Bisa mendarat di air dengan ponton, semacam kombinasi pesawat jet dan kapal laut. Bayangkan mobil amfibi yang bisa terbang. Meski idenya segila film sci-fi, kenyataannya malah lebih kelam. VVA-14 cuma dibikin 2 prototipe dan yang benar-benar terbang cuma 1. Itu pun totalnya cuma 107 penerbangan. Dengan jam terbang cuma 103 jam.
Sekedar perbandingan, pesawat komersial bisa ngumpulin segitu dalam seminggu doang. Sisanya, jadi besi tua yang dipajang di museum. Sementara prototipe kedua, tragis. Bahkan, nggak pernah ngangkasa sama sekali. Cuma jadi fosil masa depan yang mangkrak di lantai pameran. Padahal, pengembangannya makan waktu hampir 10 tahun. Teknologi ambisius, tapi realita sadis tanpa ampun. Di balik teknologi absurd ini, terselip gosip-gosip klasik Perang Dingin. Konon, VVE-14 adalah proyek rahasia Soviet untuk memburu kapal selam Polaris milik Amerika. Serius, ya? Tergantung kamu percaya teori mana. Ada yang bilang, pesawat ini terlalu canggih untuk zamannya. Ada juga yang percaya Soviet sengaja menyembunyikannya, karena terlalu efektif. Tenang, itu cuma mitos lucu, jangan dicatat di buku sejarah. Latar belakangnya jelas, era Perang Dingin. Ketika Amerika dan Uni Soviet saling sikut mengejar supremasi udara dan laut. Tujuan VVA-14, konon, buat ngejar kapal selam musuh dari langit, lalu nyemplung ke laut. Mitos terlalu canggih. Katanya bisa bikin pesawat lain minder, makanya disembunyikan di gudang rahasia Soviet. Mitos terlalu efektif. Kabarnya, performanya terlalu sakti, kayak burung laut hybrid, bisa terbang, bisa nyelam, bisa ngambang. Tapi faktanya, VVA-14 tetaplah dongeng teknologi yang gagal. Hanya satu prototipe tersisa, sekarang mangkrak sebagai pajangan museum. Nggak punya kekuatan super, nggak bisa nyelam. Cuma jadi legenda absurd dari era ketika negara adidaya saling adu gengsi pakai besi terbang. Mereka bilang masih ada pesawat aneh yang belum terungkap. Tapi yang jelas, tombol subscribe kamu belum disentuh.